Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya dari pihak PT Sembahijo Investasi, Bu. Oh iya, silahkan duduk. Saya dari PT Rimba Hijau Investasi mau menawarkan kerjasama berupa investasi yang lebih menguntungkan kepada Ibu. Kerjasama apa ya? Kami akan menawarkan investasi yang kami berikan nama solusi tunai. Mekanismenya Ibu menaruh harta Ibu baik dalam bentuk logam atau uang yang kemudian akan kami kelola dana yang Ibu berikan kepada pihak kami. Keuntungan apa yang bakal saya dapat dari solusi tunai tersebut? Pada produk solusi tunai kami memberikan keuntungan 1-2% di setiap bulannya. Jadi semisal Ibu bersedia menginvestasikan dana sebesar 1,5 miliar, maka Ibu akan kami berikan keuntungan bunga sebesar 15 juta di setiap bulannya. Oke, kalau begitu saya akan menginvestasikan dana saya sebesar 1,5 miliar. Baik, Bu. Kalau seperti itu nanti saya infokan lebih lanjut. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Vinda Norma Fitriana di acara Putih Putih. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus terkait dengan investasi bodong dari PT Rimba Hijau Investasi. Di sini saya bersama Bapak Adam selaku perwakilan dari pihak OJK dan Bapak Bagus selaku perwakilan dari pengamat bisnis dan investasi. Nah, sebelum kami berbincang-bincang intens dengan Bapak Adam dan Bapak Bagus, sebelumnya kami akan menayangkan cuplikan video terkait pengaduan dari investor PT Rimba Hijau Investasi kepada pihak OJK. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Saya ingin berkonsultasi mengenai investasi saya di PT Rimba Hijau Investasi. Namanya ada apa, Bu? Jadi saya menginvestasikan dana saya sebesar 1,5 miliar di PT Rimba Hijau Investasi. Tetapi hanya beberapa kali saja saya mendapatkan keuntungan dari investasi saya. Selebihnya saya tidak mendapatkan keuntungan lagi dari PT Rimba Hijau Investasi tersebut. Nah, sebelumnya memangnya sudah berapa lama Ibu berinvestasi di PT Rimba Hijau Investasi? Belum lama, hanya baru beberapa bulan saja, tetapi hanya beberapa kali saya mendapatkan keuntungan dari investasi saya. Selebihnya, saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari investasi saya. Oke, okay. Baik. Nanti kami informasikan lebih lanjut lagi ya. Begini Bapak, terkait dengan kasus investasi yang sering disalahgunakan oleh pihak perusahaan investasi yang dalam tanda kutip investasi bodong, bagaimana menurut Bapak Adam selaku dari pihak OJK dan Bapak Bagus selaku pengamat bisnis investasi, bagaimana menurut Anda? Terlebih dahulu kami persilahkan ke Bapak Adam selaku dari pihak OJK. Ya, sebenarnya kasus seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia, terutama ya dalam perusahaan investasi seperti ini. Sebenarnya dalam perusahaan investasi ini sudah dijelaskan dalam peraturan undang-undangan di Indonesia. Sementara itu akan saya bacakan diantaranya. Yang pertama, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, OJK itu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat dari kasus PTR hari ini atau PT Rimba Hijau Investasi ini, sudah melenceng dari perundang-undangan terkait dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kami akan mempidanakan terhadap PT Rimba Hijau Investasi ini. Lalu bagaimana menurut pandangan Anda terkait kasus investasi bodong ini? Nah, terkait dengan kasus investasi bodong ini ya, kasus investasi ini kan kemarin dikasuskan oleh seorang nasabah ya, terkait dengan masalah penipuan tentang keuntungan investasi ya, ya. Yang di sebenarnya si investasi nasabah ini sudah memiliki apa namanya seperti perjanjian dengan PT RI nya ya. Kalau misalkan si nasabah berinvestasi kemudian secara selama 1 bulan itu akan mendapatkan investasi selama sebesar 1-2%.
Selanjutnya, dari kasus ini langkah apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan bukti, Pak? Ya sudah saya katakan tadi untuk langkah selanjutnya terkait dengan kasus tersebut, PT Rimba Hijau Investasi akan kami tempuh dengan proses hukum, kemudian akan kami tutup. Begitu Pak. Ya. Jadi untuk Bapak Bagus, kalau keputusan OJK begitu, kalau menurut Bapak sendiri selaku pengamat bisnis dan investasi terkait dengan peristiwa yang menimpa PT Rimba Hijau Investasi ini, bagaimana sih pandangan Bapak Bagus menurut peristiwa ini? Jadi sebenarnya seorang investor itu harus peka dan sensitif terhadap bisnis yang dilakukan dalam berinvestasi. Dengan cara itu mencari informasi perusahaan tersebut dengan apakah perusahaan tersebut itu terdaftar di OJK atau tidak seperti itu. Dan selanjutnya nasabah atau seorang investor itu harus sadar akan imbalan yang akan didapat jika terlampau jauh, maksud kami jika terlampau jauh dari bunga deposit atau tingkat dari reksadana, kemungkinan besar itu investasi bodong karena dalam pegadaian itu tidak ada seperti itu, seperti ini. Dan juga harus kita sadari bahwa jika bisnis pegadaian itu lebih kepada dana segar yang asal-muasalnya dari menggadaikan barangnya, bukan dari investasi yang bakal didapat dan dari imbalan-imbalan seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan seorang investor ditawari dengan bunga yang tinggi, berarti kita tidak boleh langsung gampang percaya gitu ya Pak? Karena itu bisa jadi investasi bodoh. Baiklah pemirsa, begitulah perbincangan antara saya dengan Bapak Adam dan Bapak Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi besok bersama kami di hari Senin di acara Putih-Putih. Alhamdulillah baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Bagus?